Berikut ini cara mengubah tampilan HP Samsung mirip iPhone. Jadi langsung saja berikut ini caranya. Karena di bagian sistemnya ini di bagian tema tidak ada tema iPhone, jadi kita harus pakai launcher. Untuk itu buka Play Store. Kemudian di Play Store ini cukup banyak tema. Kalian ketik di sini dengan kata kunci iOS Launcher. Seperti ini. Ini banyak sekali tema yang bisa kalian pilih. Kalau saya pakai yang ini, yaitu Phone 15 Launcher OS 17. Ini cukup banyak, ada 100 juta download. Jadi cukup populer. Untuk menggunakan, download dulu yang ini. Setelah itu buka, pilih ini, I agree, pilih get start. Kemudian ini ada beberapa izin yang perlu kita izinkan, pilih di sini, pilih izinkan. Kemudian setujui, agree, dan pilih izinkan, muncul di atas. Kemudian ini ada izin lagi, pilih yang pon ini. Kemudian ini ada beberapa pilihan, mau full screen, sembunyikan navigasi barnya. Kemudian pilih izinkan. Nah, pilih set as default. Kemudian pilih dari beranda One UI ke Phone 14 Launcher. Ini sudah hampir mirip, bisa kalian. Nah, ini ada daftar widgetnya. Kalau kalian ingin mirip seperti iPhone, navigasi ini dihapus. Pilih pengaturan, pilih tampilan, navigasi. Bila navigasi, ubah ke gestur usap. Dan ini sudah mirip dengan iPhone. Kalau kalian ingin custom, tekan lama. Ini ada edit home screen. Untuk memindahkan, membuat folder aplikasi seperti ini. Kemudian kalau kalian mungkin berubah pikiran, temanya tidak bagus, kalian bisa atur di sini. Karena dia kalau sudah kita setting, dia tidak bisa dihapus. Jadi ubah dulu ke tema bawaan, buka pengaturan. Pilih bagian aplikasi. Aplikasi, kemudian pilih akun 3 titik. Ini ada menu yang namanya, nah bukan di sini, tapi cari aplikasi tadi, Phone 14 ini, tekan lama. Pilih apps info. Kemudian yang ini layar depan, ubah ke beranda One UI. Nanti berubah lagi ke tampilan awal Samsung. Jadi seperti itu, silakan dicoba.